5 orang yang diamankan terkait judi kartu remi telah ditetapkan tersangka oleh aparat Satreskrim Polresta Banyuwangi. 5 pelaku dugaan judi kartu remi itu diamankan aparat Resmob Polresta Banyuwangi melalui aksi penggerebekan di sebuah rumah di Dusun Bulusari, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, 15 Juni 2022 lalu. Satu dari 5 tersangka itu berstatus sebagai guru SMA di sebuah sekolah di wilayah Kecamatan Tegal Kelimo. Langkah penggerebekan yang digelar Resmob Polresta Banyuwangi ini menyusul informasi dari warga yang merasa resah terkait adanya permainan judi kartu remi itu. Wakil Polresta Banyuwangi AKBP Didi Haryanto menjelaskan, untuk oknum guru yang diduga terlibat kasus judi kartu remi masih dalam proses penanganan penyidik. Operasi Pekat Semeru 2022 memang telah berakhir, karena hanya berlangsung selama 12 hari dari 23 Mei sampai 3 Juni 2022 lalu. Para pelaku tak terkecuali oknum guru yang terlibat judi remi itu menjalani penahanan di Polresta Banyuwangi. Berarti sudah hampir sepekan oknum guru tersebut menjalani penahanan aparat dan tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai pendidik. Proses penanganan perkara 303 KUHP tersebut masih berjalan di unit Pidium 1 Satreskrim Polresta Banyuwangi dan belum lengkap atau P21. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.